Maaf nih Pak eh. Ini burungnya yang marah apa orang yang marah? Sama-sama melotot. Kalian berani menantang dia? Hah? Wah, jelek mau dia nih. Heh, itu tuh apa dilakuin semua? Kecil, kecil, kecil. Takut enggak berani patiannya gitu. Marah-marah boleh enggak? Sangu juga enggak boleh. Ya, tenang ya, Nak ya. Wah, kayaknya bakalan seru nih kalau Gohar gua adu sama nih cewek. Pasti rating bisa meroket. Pasti, Pak. Pasti, pasti itu banget, Pak. Rating melonjak, share tinggi. Mati nih, Cemong. Mati dia kalau berani nantangin si Gohar. Hah, bakalan seru nih. Duh, siapa mau sini? Udah, duduk aja. Nah, sekarang Cemong sebelum syuting harus dandan. Dandan? Padut kaya dong, mau gak? Duduk, dandan. Kain, mau gak? Eh, Cemong. Sebelum masuk TV itu, semua orang harus dandan. Dengar, gue ini manajer lo. Jadi, gue gak bakal bikin lo kayak badut. Pasti bikinnya kayak... kayak jagoan. Jagoan? Bener nih? Iya, janji. Gue manajer lo, gak bakal bikin lo jelek. Ewer-ewer. Saatnya dandan. Hah? Kok? Kok gini kaya? Hah, hitam-hitam. Cemong. Cantik. Nah, cantik kan? Hah? Masa sih? Iya. Enggak ya ini? Enggak. Itu kan Cemong. Cemong artinya? Cantik. Nah, itu dia. Itu kayak Rembo. Jagoan paling ngetop. Rembo kayak ini. Cantik. Tapi ya, ayo kita syuting sekarang. Oke. Bye. Semangat. Semangat, semangat. Penampilan dari Fathia menarik truk dengan giginya. Gigi. Rontok-rontok gigi lo. Ayo Mas, suruh dia gigit tambangnya. Ya. Silakan Fathia, tambangnya digigit. Panas motor untuk Fathia. Thank you.
menurut catatan ini baik buat perusahaan kita. Dan lihat ya grafik di sini. Loh. Mas, itu kan Fathia. Kok bisa ada di situ? Gua harus kesana sekarang. Jadi itu ruangannya Najwa. Gara-gara baju Karin waktu masih kecil itu, saya jadi penasaran. Ada hubungan apa antara Najwa dengan Karin? Mungkin di ruangan itu saya bisa cari tahu. Saya dapat petunjuk di sini. Mirip sekali seperti Karin waktu Karin masih kecil. Apa jangan-jangan anak ini adalah Karin? We'll be right back.